låter mig förklara. Apaan sih ini anak-anak Yantan? So jago banget main basket. Emang jago? Gue tantangin main basket aja kali ya. Gue udah pasti menang sih. Nantangin orang-orang, gue kali ini bukan nantangin tapi dikeroyok ya sama anak-anak Indonesia Next Top Model. Wow. Tapi kali ini aku ditantangin sama salah dua anggota INTM yang mungkin kalian udah tahu ya, salah satunya adalah winner INTM dan satunya lagi yang paling bandel kali ya di INTM. Kita langsung makin aja, di sini sudah ada Mara juga Sarah to be one. Nah, hari ini kita akan main 2-on-1. Iya enggak? Apa tuh? Kamu bisa? Kamu bisa? Kan gue anaknya jago banget. Oh iya. Jago. Oh, iya. Kita pernah main, kamu kalah ya? Bisa, gak usah diulang. Ini namanya rematch guys, ya gak sih? Enggak. Jadi namanya berharap. Berharap. Gue pengen tetap menang ya. Oke. Guys, ternyata kita gak cuma main bertiga aja, karena gue juga lumayan agak takut. Ya kan kalau cuma takut. Takut banget. Ya, gue sebenarnya pengen kepur aja sih gitu ya kan. Mari sih kita panggilin nih pro player kita. Kita langsung sambut di sini sudah ada Yowi. Ya ini ya? Pro player dari mana kalau boleh tahu? Pro player itu di iya, mana? E-sports ya. Basketnya cuma bisa e-sports ya. NBA 2K ya bener. NBA 2K sebenernya. Oke, nah kali ini kita akan main 2-on-2 tentunya bareng sama anak-anak INTM. Ini konsepnya Miss Universe versus INTM ya bun? Ya ini Miss Universe bro. Bro, Miss Universe bro. Makanya dia gak lolos casting. Dan okay. Iya. Tapi pengen kan? Anda pengen kan? Enggak sih. Iya. Tahun depan kan? Iya. Ini Miss Money Makassar. Mana gini? Makassar. Oke. Guys, untuk nentuin timnya, kita mau bagi sendiri atau mau hompim Pak Acak aja? Main kelereng aja gimana? Main kelereng lama, Shay. Oke. Kita hompim Pak aja kali ya biar acak kan? Ya boleh ya, sampai Pak ya. Gak janjian kan? Enggak, kalau kita satu otak kan memang satu. Gue cuma tinggi doang, gue gak bisa main basket. Hompi Palayung Gembreng. Curang, sengaja. Mereka sengaja gak sih? Ada sengaja gak sih? Gak apa-apa, stop. Sengaja mereka juga. Emang sebenarnya kita udah niat. Iya, kita udah niat sebenarnya. Ya udah, kita main tonton ya. Timnya dia. Kita mulai aja. Kita cari 10 poin ya. Oke. Kita cari 10 poin. Kita cari bola ya. Paling enggak masuk. Masuk. Enggak. Bisa. Enggak. Bisa. Enggak. Bisa. Malu-maluin. Aduh, teasernya aja 1T. Bisa. Aduh. Bisa. Eh, tetap amat. Oh,
Jauh banget ya. Jangan ambis banget. Oh. Ambil juga nih anak nih. Jadi sudah selesai
Permainan kali ini permainan kali ini sudah selesai. Sangat-sangat fair game sekali kan? Seumur hidup gua. Iya kan? Ini kita belum pernah main basket seserius ini. Ini masih NBA ya kemarin tadi ya. Aduh. Dan sebenarnya aku mau ngasih surprise ke mereka guys. Permainannya enggak cuma bola basket. Karena kita sudah mendatangkan. Kalau ada kesempatan nih bisa memilih karakter dan juga genrenya, pengen beli apa? Action comedy. Oke. Okay. The reason I want to do acting karena I love superhero movies, cop movies. Kayak that's what I want to do. Kalau misalnya dikasih kesempatan sama kayak Sarah tadi, dikasih kesempatan untuk bisa memilih genre apa yang mau dipilih, karakter apa yang mau dipilih, pengen jadi siapa? Pengen jadi siapa dan genre apa? Aku dari dulu action. Iya, action ya. A reason for me to go back to fighting. Tapi gak paling seru. Tapi a reason for me to learn it more. Minggu semua mau kaca. Karena kita sudah mendatangkan Kak Hanata yang akan memberikan kita challenge melakukan mata. Iya, minggu semua mau kaca. Sebentar ya, kita panggilkan Kak Hanatanya. Challenge-nya gampang banget guys, challenge-nya gampang banget. Karena kebetulan kalian semua kan anaknya Muay Thai boxing banget ya kan? Enggak, kan? Enggak. Nah. Emang ya? Enggak, cuy. Enggak, gue pilates. Kapan gue bilang, aku gak pernah Muay Thai sama itu. Golf dan squash. Wow banget. Aduh. Kita masih ngomong sport yang sama, basket kan? Oh enggak, kita akan melakukan Muay Thai. Iya, mereka nyariin di mana orang ya, nanti kita panggil ya. Nah guys, seperti yang tadi aku bilang, aku kasih surprise ke mereka kalau kita beneran akan melakukan Muay Thai ya. Bersama dengan guest star yang sudah aku undang, dia adalah salah seorang yang sudah berkecimpung di dunia entertainment, film, series, apapun itu ya. Netron dan lain sebagainya yang action-action. Kita panggilkan di sini sudah ada Kak Hanata! Gimana kalian kabarnya juga? Baik, baik. Kan umur dulu dan kutasa. Udah kayak audisi kalau misalnya. Number kalau bisa. Oke. Okay. Number, Mas. Boleh kan perkenalan dulu Kak Hanata itu siapa di tempat-tempat aku nih? Halo teman-teman, perkenalkan saya Hanata. Lebih biasa dikenal sebagai Hanata Arul. Saya sebagai aktor dan action choreographer. Yeah! Jadi dari kemarin tuh, dari tadi kita ngobrolin soal film action, apapun yang action. Kita pengen berkecimpung nih Kak di dunia action. Bisa gak sih Kak mereka kira-kira muka-muka ini ditaruh di film-film action? Bisa. Semua orang punya potensi kok. Wow, yes. Itu dia. Nah, untuk mengecek nih potensinya, kita akan langsung mengadakan audisi langsung ya Kak. Kebetulan kita ada project film yang akan mereka makin bingung. Mereka makin bingung guys. Kita akan langsung mencoba melakukan challenge kickboxing. Namanya kickboxing kan ya Kak ini? Iya, kickboxing itu campuran boxing. Cuma oh, aja. Oh ya, berarti kita akan melakukan kick Muay Thai. Banyak-banyakan selama 1 menit. Dan kira-kira dari kita berempat siapa yang paling banyak yang kalah nantinya akan melakukan gombal kepada stranger yang ada di dekat-dekat sini nih. Ini kan? Udah siap kan ya gombalan-gombalannya? Bisa lah ya. Nah, habis bisa kan? Bisa kan? Bisa kan? Karena biasanya tidur. Iya, best. Oke. Kira-kira siapa yang akan menang? Kayak ikutin terus. Aku akan taruh targetnya sedada. Jadi nggak sepinggang. Kalau kalian yakin bisa tinggi, gue akan kasih tinggi. Tapi kita standar di dada aja. Oke. Gak usah buru-buru, aku cuma mau lihat sekali aja dulu coba. Kanan. Nice. Satu-satu. Mundur ya. Jangan mundur. Takut aja. Aduh. Itu gak bakal bisa kita cepat. Kok jadi putar tak menang? Kita menang. Itu gak bakal bisa cepat sih. Itu kencang. Itu kencang tapi gak bakal bisa cepat. Jadi target lu di sini. Ini kena. Oke. Okay. Boleh? Mantap. Oh, bisa cepat, malu-malu tapi. Pan, cepat. Aduh, gue udah lama banget nih. Yo, target. Target di sini. Ini pantang gimana? Kemajuan. Oh iya. Nah, kalau bisa, kalau kalian mau cepat, kakinya jangan taruh belakang ya. Oh. Sorry, Pan. Coba. Wah, marah aja nih jangan gua. Aduh. Kalau cepet, kalian taruh belakang, pompanya kejauhan. Main depan aja. Yang penting bouncingnya enak.
Jadi kayaknya kita yang penting kena aja kan? Iya. Namanya tipis aja. Oh. Kita kasih waktu 1 menit dulu ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, belum masuk 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, yeah. 42, masih 42, 1 menit. 52, 53, 54, 56, 57, 58, yeah, 58, masih 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, stop, 65, wow, ngelang lagi nih. Segini lu akan kena gua nih, bentar, usah maju lagi, coba. Maju lagi, segini kena. Hah? Ya segitu? Ya, okay, usah okay. Maju lagi ya, segini kena. Oke, okay, oke. Okay. Jangan pindah kaki. Segitu aja. Okay. Naik langsung. Langsung naik. Okay, okay. Langsung naik coba. Ini kena. Oke. Okay. Oke, okay, boleh. 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggi. Kita mundur guys. 3, 2, 1. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ayo, ayo Sar, ayo Sar. Ya Allah, 31. Ayo Sar, bisa Sar. 37, 38, 39. Ayo 60, 60 Sar. 40, 41. Tinggi. Apa lu? Ayo Sar. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ayo 10 lagi Sar. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61. Capek. Minimalnya. Coba ya. 3, 2, 1. Terus. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Terus. Ayo.
7, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 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 0
Gimana ketiga, coy? Oke. Jadi itu guys, tadi adalah challenge terakhir dari aku. Dan kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat dari poinnya, yang paling rendah adalah Zara dengan perolehan poin Fania 86, Marela 65, Yumi 63, dan Sarah 61. Nah, Sarah, apakah sudah mempersiapkan jawabannya? Enggak ada, kan udah mikir. Bisa lah pantun, nanti dikasih tahu sama Marela ya. Bisa lah ya? Bisa. Nah, aku juga mau berterima kasih banyak nih kepada Kak Nata tentunya. Thank you so much, Kak. Kak, ada pesan nggak sih, Kak, untuk anak muda kayak kita nih yang mau masuk ke industri industri action? Coba ya. Kickboxing, jangan pakai sepatu basah. Itu susah ngomong tuh. Susah ngomong. Kayak gitu. Maksudnya kita sebagai aktor harus siap dengan segala kondisi ya. Kalian lagi latihan basket, Santoso, tiba-tiba. Heels pun juga harus disiapkan kondisinya. Iya lagi. Tapi ada masukan lain gak sih, Kak, pesan yang paling penting untuk kita-kita yang pengen masuk industri dunia aksi-reaksi di film action ini? Belajar chemistry. Oh iya. Itu setelah. Itu setelah ya. Itu ide yang menarik. Yang paling penting satu, komitmen ya. Komitmennya. Yang penting. Karena kalau kita ngomong ranahnya action, itu satu pasti komitmen. Karena kalau action itu kita ada yang namanya di dalam pre-production kita masuk ke workshop. Workshop itu takes time. Nah itu komitmen kita dilihat tuh dari situ tuh. Latihan kita seperti apa. Kalau dari situ kita udah kendor, akan susah. Bukan berarti nggak bisa. Unless kalian memang sudah berbakat, itu aja sih. Tapi kalau misalnya kita belum. Tapi kalau misalnya kita memang set, oh ya udah kita mau bareng-bareng nih, ya udah komitmen dari latihan itu aja cukup. Latihannya bisa di mana, Kak? Di mana aja bisa. Kalau sama Kak Anata bisa di mana? Kalau aku sendiri. Kita juga mau join, kita nggak tahu harus kemana. Kalau aku sendiri untuk kelas action club, aku adanya di tiap hari Sabtu jam 4 di Wisma Penta. Nah, itu emang khusus performer, as an actor. Sama tempatnya selain Wisma Pentagon itu kan kayak Sherlock doang gitu. Iya, ada di Instagramnya sih. Instagram Wisma Penta. Oh, Wisma Penta. Nah, Penta Section Club. Penta Section Club. Penta Section Club. Oke, nanti akan tulis di sini juga kalian, kali aja kalian ada yang mau join ya kan. Terima kasih banyak sudah Karata. Thank you juga teman-teman di Entam yang sudah hadir. Iya, sakit kakinya. Aduh, kakinya sakit banget. Bisa-bisanya dia ya. Bisa-bisanya. Yaudah, itu aja guys video kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan juga subscribe video ini. And see you on the next episode. Bye! Mas, tahu nggak seberapa tingginya rasa sayang aku ke Mas? Tebak dong, Mas, dari 1 sampai berapa gitu. 57. Salah, Mas. 2 aja. Karena wah, lupa lagi gue. Kenapa 2? Karena dualem banget. Makasih banyak. Gak kuat. Pasangnya nyampe. Udah itu dia. Jadi kegembalan Sarah yang harus di brief dulu ya. Nah, lain kali belajar gombal buat pasangan ya kan. Lumayan gitu. Kan gue ini gombal ini. Yaudah segitu aja guys. Bye.